Sebanyak 7 partai politik mengadakan pertemuan di Restoran Bunga Rampai, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas perihal pembentukan koalisi untuk bertempur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketua DPP PAN DKI Jakarta Eko Patrio menjelaskan, 7 parpol tersebut yaitu PDIP, Gerindra, PKS, P3, Demokrat, PKB, dan juga PAN yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan. Partai yang ada, yang pertama adalah PDI Perjuangan, di sini ada Mas Bambang. Lalu yang kedua adalah Gerindra, yaitu Pak Taufik sudah ada di sini. Lalu juga ada dari Partai Demokrat, Pak Narowi. Lalu juga ada dari PKB, oke, Mas Hasbilo, Mas Hasbi, ya. Lalu selanjutnya adalah Mas Sakir dari PKS dan juga Mas Ajis dari P3. Kami menyebutnya adalah koalisi kekeluargaan. Pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang Deha menjelaskan, koalisi kekeluargaan sepakat memberikan kriteria pemimpin yang akan datang, yaitu pemimpin yang alim, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih, dan tentu saja cerdas. Kami sepakat memberikan kriteria pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang alim, yang bijaksana, yang beradab, yang santun, yang beretika, yang bersih, dan tentu yang cerdas. Dari Jakarta, Tim Republika TV melaporkan.